Satu tas lewih ti sabulan, sababaha tempat wisata di Sabudeureun Kabupaten Bandung Barat, mimiti dibuka deui. Pangnakitu, tisaprak samiku katemperakeun, eta mangpirang tempat wisata di Kabupaten Bandung Barat teh mimiti digegekan ku wisatawan. Sanajan kitu protokol kasehatan anu rekep, kudu salawasna dilarapkeun. Kiwari pihak ngokolakeun tempat wisata di Kabupaten Bandung Barat utamana Lembang mimiti bisa ngarenghap deui. Pangnakitu tim mimiti poe Minggu 15 Agustus 2021 geus bisa dibuka. Samemehna meh leuwih ti sabulan salila dilarapkeun PPKM darurat sakumna tempat wisata ditutup pikeun umum. Sakumaha anu ditembrakeun ku PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan nalika ngadeg-deg salasa hiji lalawak wisata. Ketat, kemudian juga prokesnya tetap ketat. Ya ini seperti apa ya, udara sejuk lah, bisa memberikan nafas khususnya untuk para pelaku-pelaku wisata yang hari ini sudah bisa membuka. Dina prak-prakan ngelarapkan protokol kesehatan di salah seiji tempat wisata, wisatawan ngadeg-deg ka tempat wisata kudu ngarampah heula touch list keur neundeun data wisatawan secara otomatis. Satuluyna wisatawan kudu ngaliwatan ozone chamber pikeun sterilisasi. Samalah sagala parabot nu rek dipake balak kecerakan bakal dikumbah make cai panas anu ngagolak 100 derajat. Dan kita coba rancang sejak COVID pertama kita kena pandemi, dan bersyukur dengan konsultan kita, dengan tim kita membuat proses dari awal sampai akhir itu kita buat sedemikian rupa, membuat tamu yang datang ke sini itu aman dan nyaman. Saya lihat bagus, bagus sekali, mereka udah well prepare ya, karena dari gerbang aja kita udah biasa cek suhu, cuci tangan, dan di sini kan tempatnya agak terbuka, jadi mungkin agak berjauhan, agak berkerumun gitu. Dibuka deuna eta tempat wisata di Kabupaten Bandung Barat teh dipiharap bisa mawa hawa positif keur nu ngokolakeun tempat wisata turta nu rek vakansi utamana di Lembang. Tapi syaratna tetap kudu tuhu kana protokol kesehatan di tempat wisata. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.